buat kalian cuy yang mau menonton Piala Dunia World Cup U17, jadi di sini ada beberapa cara, lewat parabola atau lewat satelit juga bisa. Kemudian lewat live streaming bisa juga. Jadi yang kita bahas ini cuy lewat live streaming via aplikasi video. Oke, nah jika kalian belum unduh aplikasinya, kalian unduh terlebih dahulu aplikasi video. Kemudian selanjutnya cuy di sini kalian masuk atau daftar terlebih dahulu. Untuk daftar bisa lewat nomor HP ataupun lewat Facebook atau Google juga bisa cuy. Nah seperti ini bisa kalian pilih salah satu akun, misalkan ini saya mau pilih yang akun ini. Oke, bisa kalian buat nama cuy di sini. Oke, tahun lahir. Oke, ini kita buat acak cuy di sini. Kemudian pilih saya setuju, persyaratan, klik simpan. Oke, kemudian ini sudah berhasil. Ini kita pilih beberapa item. Nah, seperti ini ada 3 item kita harus pilih, klik simpan. Izinkan cuy di sini. Oke, ini sudah jadi. Atau kebuka aplikasi videonya, tetapi ini masih belum berlangganan cuy, kita harus berlangganan terlebih dahulu untuk beli paket World Cup U17-nya. Nah di sini cuy, di sini juga ada promo ya, kita coba klik di sini. Nah ini cuy, nonton pertandingan World Cup U17 dengan bonus paket platinum atau diamond. Jadi di sini ada beberapa paket cuy, paket World Cup U17 bonus platinum 30 hari semua perangkat, harganya 39.000 cuy. Kemudian di sini ada bonus paket diamond 30 hari semua perangkat 99.000. Ada juga di sini World Cup U17 bonus diamond 30 hari khusus HP dan tablet. Nah, ini harganya 59.000 cuy. Oke, di sini juga ada persyaratannya. Kemudian misalkan kita mau beli paket ini yang paling atas kelihatannya murah. Dapat platinum 30 hari semua perangkat 39.000, ini kita klik di bagian atas, klik beli cuy di sini. Oke, nah ini untuk beli bisa kita gunakan SupiPay atau metode pembayaran lain. Oke, ada kartu kredit, ke Telkomsel, SupiPay, Dana, Doku, GoPay, macam-macam cuy. Jika saya gunakan Dana bisa kita tambahkan nanti. Nah ini tambahkan Dana, bisa kita klik lanjutkan, nanti kalian lanjutkan. Jika kalian gunakan SupiPay, nah bisa juga ini cuy. Nah di sini harus mendapatkan izin atau akses, kalau kita klik setuju di sini. Nah ini minta masukkan PIN SupiPay, kayak kita coba masukkan. Nah seperti ini cuy, nah ini bisa kita klik langganan jika mau beli. Dan ini nanti kita masukkan saja sandi Google-nya untuk verifikasi. Oke, nanti paketnya akan masuk cuy. Atau nanti bisa juga kalian gunakan metode pembayaran lainnya, lewat Dana juga bisa, macam-macam. Oke, jadi itu saja untuk harga paket dan cara belinya cuy. Jika kalian mau nonton live streaming lewat aplikasi video. Untuk aplikasi lain tidak bisa cuy, karena aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk nonton semua pertandingannya. Oke, jadi seperti itu cuy caranya. Jika kalian punya pertanyaan, tulis saja di komentar. Sekian dan semoga bermanfaat.